Halo penonton setia YouTube BMN Niaga Official. Seperti yang Anda ketahui ya, saat ini saya berada di daerah perkampungan, tepatnya di daerah Desa Jetis, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Nah, di sini saya akan menemui salah satu bisa dikatakan pelanggan setianya Bio Seven nih. Kalau gitu kita langsung saja kita temui dan langsung mengobrol bersama dengan ibu yang satu ini. Mari bersama-sama kita dengarkan. Halo penonton, saat ini tepat sekali di samping saya ditemani langsung oleh salah satu anggota keluarga yang katanya nih pelanggan setia dari obat Bio Seven ini. Kalau gitu kita langsung berbincang dan mengobrol bersama mbaknya ya. Baik, kalau boleh tahu ini dengan mbak siapa? Mbak Mutiara. Mbak Mutiara, enggak ya? Mbak Mutiara ini umur berapa mbak? Umur 22. Umur 22. Kalau boleh tahu nih mbak, gimana kabarnya akhir-akhir ini selama COVID ini, gimana kegiatannya juga boleh diceritakan? Kegiatannya setiap hari ya cuma jualan all shop. Oh, jualan online juga ya mbak. Kabarnya nih sehat masih kan ya mbak? Alhamdulillah sehat. Nah begini mbak, seperti yang sudah kita tahu bersama kan ya, kalau misalnya saya dengar-dengar ada salah satu anggota dari keluarga mbak yang katanya pelanggan setia nih dari obat Bio Seven. Benar itu mbak? Benar. Kalau boleh tahu mungkin dikasih tahu siapa mbak? Mbah saya. Oh mbak. Mbak sendiri ini merupakan salah satu pelanggan setianya gitu ya mbak? Iya, pelanggan setia Bio Seven. Pelanggan setia Bio Seven. Nah kalau misalnya mbaknya sendiri tahu produk atau obat Bio Seven ini dari mana mbak? Dari teman saya pas waktu dia kerja di Bio Seven. Jadi temannya mbak ini memberitahu gitu ya kalau ada obat Bio Seven gitu. Iya, memberitahu. Dan gitu mbak, pastinya sebelum mengkonsumsi obat Bio Seven ini ada keluhan yang dirasakan ya. Pastinya kalau boleh tahu sebelumnya penyakitnya apa mbak? Penyakit dari mbahnya ini? Stroke ringan. Stroke-nya mungkin dikasih tahu gejala-gejalanya atau mungkin tahu dikasih sekilas seputar penyakitnya? Mati rasa dari kanan sebelah kiri ya. Tangan kiri sampai kaki kiri. Terus setiap harinya itu muntah-muntah, sakit perut, diare gitu. Berarti memang mengalami kelumpuhan gitu ya mbak? Iya, kelumpuhan separuh badan. Separuh badan, itu sudah berapa tahun mbak penyakitnya? Sekitar 5 bulanan gitu. Sekitar 5 bulanan gitu. Jadi muncul awal gejala memang sudah langsung lumpuh gitu ya mbak? Pastikan ini dalam mengkonsumsi obat Bio Seven ini pasti ada takarannya. Iya. Dan mbaknya sendiri nih memberikan obat kepada mbahnya nih berapa takaran obat Bio Seven-nya mbak? 15 tetes. 15 tetes itu per hari? Per hari. Iya pagi 15 tetes, malam 15 tetes juga kalau sudah mau makan gitu. Udah habis berapa tetes nih sekarang mbak? Maksudnya berapa obat udah? 12 botol. 12 botol ya? Yeah. Banyak sekali ya mbak. Berarti sekitar udah berapa bulan? Sekitar 5 bulanan itu. Oh, 5 bulanan berarti full mengkonsumsi obat Bio Seven gitu ya. Nah, setelah yang mengkonsumsi obat ini, gimana nih yang sudah dirasakan dari mbahnya sendiri? Adakah perubahan mbak? Ada. Sudah mendingan, banyak perubahannya gitu dah. Jadi bisa jalan, dulu kan sudah tidak bisa apa-apa, sekarang bisa jalan kemana-mana. Jadi memang kondisi dari mbah-mbah ini ya, sebelum mengkonsumsi obat Bio Seven ini adalah sakit stroke yang dimana mengalami kelumpuhan gitu ya mbak? Iya. Atau mati rasa di sebagian badan gitu ya mbak. Dan setelah mengkonsumsi seperti yang tadi kita dengarkan bersama bahwa sudah mengalami perubahan yang signifikan. Sudah mengalami perubahan yang signifikan. Sekarang sudah sembuh berarti ya mbak? Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Nah jadi untuk Anda yang masih ragu mengkonsumsi obat Bio Seven ini, jangan ragu lagi, karena ini sudah terbukti nyata bahwa sangat ampuh ya mbak. Mungkin mbak punya pesan khusus nih untuk para penonton yang masih ragu mengkonsumsi obat Bio Seven. Mungkin ya, pesannya jangan ragu karena sudah banyak buktinya. Jadi dari yang tidak bisa apa-apa sekarang sudah sembuh total. Jangan ragu lagi ya mbak. Nah mbaknya sendiri mendapatkan obat Bio Seven ini di mana mbak? Dari temen. Oh dari temen ya. Gitu. Jadi bisa diantar juga gitu. Oh, berarti nggak langsung ke tokonya atau nggak langsung ke ininya ya mbak? Mbaknya nih
menggunakan layanan antar. Iya. Jadi bisa diantar juga nih penonton. Jadi jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi dan membeli produk dari Bio7 gitu ya Mbak. Iya, iya. Ya Mbak, mungkin itu sedikit informasi dan sedikit pertanyaan bisa saya tanyakan ke Mbak. Sudah cukup jelas informasinya, terima kasih. Mungkin penonton sudah tertarik nih ya membeli obat dari Bio7 ini. Semoga kedepannya semakin diberikan kemudahan ya Mbak. Amin, penyakitnya semakin disembuhkan semuanya. Amin. Nah penonton, jadi kami dari BMN Niaga Official nih ada sedikit apresiasi untuk Mbaknya karena sudah menjadi pelanggan setia nih dari produk Bio7. Ini mungkin bisa diterima Mbak. Ini sebagai apresiasi khusus untuk Mbaknya. Mungkin bisa diberikan ke Mbaknya nanti ya. Terima kasih. Ya, jadi langsung bisa dikonsumsi ya Mbak. Jadi itu merupakan salah satu sedikit wawancara bersama dengan mbaknya yang mana anggota keluarganya ini menjadi pelanggan setia dari produk Bio7. Untuk Anda yang ragu, jangan ragu lagi. Terbukti nyata di samping saya sudah ada yang membuktikan bahwa sembuh karena menggunakan produk Bio7 ini. Tuhan berikan penyakit tentu dengan obat.